Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil. Aku lagi mau buat konten. Konten tentang si KZR, guys. Jadi kebetulan KZR udah belum sempurna banget karena apa ya? Ya pokoknya karena spek mesinnya itu belum Oke, gitu guys. Jadi si KZR bodinya udah oke, udah terpasang titanium, dan aku mau spillin dikit dulu ke kalian. Si KZR mesinnya bakal kita rubah, guys. Oke. Nah, di sini aku udah ada mesin si KZR. Kita lihat spill dikit aja, tapi belum aku liatin detailnya karena itu nanti bakal jadi part selanjutnya dari motor konten si KZR ini, guys. Oke cuy, ini apa lagi? Simpan dulu. Nah ini pokoknya ini guys, si mesinnya si KZR. Tuh, pisan ini masih belum oke lah. Nantilah aku bakal buat konten yang sebenar-benarnya. Tunggu aja, nanti ini klepnya berapa, diameter ini berapa, ininya pakai berapa, packing struknya. Pokoknya mah lihat aja nanti ya guys. Ini bakal jadi project kan next selanjutnya. Oke cuy. Oke, jadi KZR udah ada di depan kayaknya ini. KZR udah ada di sini. Nah, ini si KZR guys. Ay, kuncinya di mana, Din? Mana ya, Rek? Konten. Nah, jadi motor udah semuanya hadir di sini. Oke. Jadi aku punya motor baru, yaitu si 150cc ini. 150cc guys, TU. Ini mesinnya jos banget. Dan nanti bakal, insya Allah bakal tampil juga. Terus ini Aerox. Aerox yang dibuat 68 speknya nih guys. Spek 68. Tapi ini rusak pulinya. Harus diperbaiki lagi gitu. Si Agam langsung di WA Chan? Langsung datang apa kan? Oh ya, si Agam apa? Nah, si KZR lagi dibongkar dulu karena ditutupin biar nggak berdebu gitu. Karena di sini tuh kompleknya tuh berdebu banget gitu guys. Walaupun di sini komplek gitu, tapi masih ada pembangunan, jadi wajar lah berdebu gimana gitu. Nanti aku bakal, aku bakal cek sound. Bukan cek, ya kita akan review, bukan review ya, review lah. Mesin 150cc ini. Dan bakal test ride juga, oke? Coolernya di depan tuh. Pokoknya mah, tunggu aja video yang ini ya. Nah ini, jadi masih dibongkar-bongkar. Untuk si proyekan F1, belum beres guys. Tinggal kaki-kaki dan pengecatan. Pengecatan yang lainnya. Nah ini guys, KZR aku sekalian nanti mau cuci nanti. Nah ini jadi stop lampnya kita pakai yang smoke ya, stop lampnya yang pakai smoke. Nanti ada running kalau nggak salah, kita coba nyalain aja runningnya. Nih running guys, tuh running. Cakep kan, lucu gitu. Jadi ini running. Abis itu cat-catnya ini candy ya, orange candy. Di sini kita kesini, nah ini sakra-sakranya titanium, bukan titanium, Thailand gitu, tapi nanti mau ganti warna hitam karena jelek banget, gak masuk warnanya. Ininya punya KZ, gas spontan KZ, ini KZ Kawasaki. Lalu mas remnya RCB ya. RCB di sini ada titaniumnya guys, titanium. Terus ini belum bilet, nanti kita bakal biletin next project mungkin. Joknya kita pakai MBTEC, nih. MBTEC guys, joknya MBTEC. Pokoknya ini full titanium, hampir full sih, belum full, full banget. Di sini titanium, hampir semua titanium lah guys. Sampai di sini pun nanti kita titanium ya. Titanium. Wah, pokoknya semuanya titanium lah. Nah, di sini kita pakai Hager dari Thailand itu, aku gak ngerti juga.
Di sini tutupnya juga sama. Mesinnya masih standar. Kita lihat lagi ke samping sini, guys. KZR apalagi. Nih, shocknya kita menggunakan shock ISS G-Sport gitu. Ya, G-Sport. Terus di sininya kayak liquid moly titanium, di sini yang titanium, full titanium, guys. Yang mahalnya ini 1,3. Paharem titanium ini 1,3. Itu juga krum-kruman ya, ini standar 1, standar 2 itu krum-kruman. Untuk velg pakai VND, guys, tuh. VND depan belakang VND. Kalian bisa lihat aja. Duh, penampilannya jadi seperti ini si KZR, cakep banget. Aku suka banget look-nya. Kita lihat sini, guys. Nih. Ini Kayaba ya. Ini Kayaba, ini Motowan, nanti kita ganti juga. Samurai. Di sini Samurai. Di sini Samurai, ini dua piston. Titanium, titanium, semua titanium. Dan yang menariknya di sini, guys. Ini injakan footstepnya pakai Ducati. Ini KW lah, ini udah pasti KW, guys, ini. Ducati-Ducatian lah. Tapi di sini titanium, titanium, full titanium, ya kan? Kelihatannya jadi oke banget gitu, guys. Jadi next project kita akan bangun mesinnya biar joss banget. Jadi tunggu aja video-video selanjutnya, guys. Bakal seru lah sih ini. Nanti kita bakal buat drag-dragan, kita bakal speedingan, kita bakal sun mori, kita bakal night ride pakai si Vario ini, guys. Oke? Okay? Nanti next mungkin buat videonya yang ini yang 150, oke? Okay? 150. Next-nya habis itu nanti kita coba yang KZR ini, kita bore up gitu, guys. Oke, cuy? Untuk video kali ini segini dulu. Jadi thank you banget nih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.